Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian selalu tetap semangat untuk selalu klik petirnya ya teman-teman ya, walaupun Pi Network ini entah kapan open mainnetnya dan entah kapan juga Pi Network ini meluncurkan mainnet terbukanya guys. Tetapi itu tidak menjadi menyurutkan semangat kita untuk selalu klik petir guys. Oke. Banyak perusahaan-perusahaan dan banyak sekali negara-negara yang menunggu peluncuran open mainnet dari Pi Network ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Halo rekan-rekan pioner, tahukah Anda bahwa begitu banyak perusahaan besar yang bergandengan tangan menantikan Pi Network open mainnet. Para raksasa industri bisnis mereka telah menyelaraskan upaya untuk melakukan perubahan. Mereka semua digabungkan bersama dan beberapa dari perusahaan besar ini akan ditampilkan dalam video ini. Oke guys, teman-teman bisa lihat di video ini ya teman-teman ya. Oke, di sini ada Stellar Partnership dan kita coba lihat sebentar guys. Ini ada videonya ya teman-teman ya, Stellar Partnership. Hello my fellow pioneers, are you aware that so many large corporations are joining hands and looking forward to the Pi Network open mainnet? The giants in the business industry, they have aligned the quest for a change. They all combine together, and some of these big companies are Stellar Development Foundation, the foundation that embraces blockchain, enhancing Pi's transactions with a secure base system that supports the development and growth of Stellar, an open-source network that connects the world's financial infrastructure. Stellar Partnerships is a strategic fundraising consultancy specialized in corporate partnerships. It has gained popularity for its ability to facilitate cross-border payments and make global money transfers more accessible. One of the key factors contributing to its success is its strategic partnerships with various organizations and financial institutions. Ternio, a scalable blockchain architecture for enterprise organizations, deploying blockchain as a service BaaS, has recently been a focus for many large organizations as they look to increase efficiencies, gain transparency, and opt for data storage on an immutable ledger. IBM or International Business Machines Corporation. Jadi itulah beberapa perusahaan yang nantinya akan mendukung peluncuran dari Open Mainnet Pi Network ini ya teman-teman ya. Sangat disayangkan sekali jika para pioner ini menyia-nyiakan Pi Network ya. Karena kita tidak tahu guys masa depan itu seperti apa ya teman-teman ya. Biasanya sesuatu yang kita remehkan dan sesuatu yang kita dianggap itu tidak bagus atau tidak baik, biasanya malah bisa bikin kita cuan ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai hal itu bisa terjadi kepada teman-teman pioner semuanya guys. Dan ada satu hal lagi yang sangat penting untuk teman-teman pioner perhatikan, yaitu frasa sandi ya teman-teman ya. Frasa sandi ini sangat harus kalian perhatikan, karena sebanyak apapun aset kalian, jika frasa sandi kalian dicuri, maka wallet kalian akan bisa dibuka. Oke, kita coba lihat di sini ya teman-teman ya. Mata uang digital Pi Network mengingatkan penggunanya untuk menjaga keamanan wallet atau frasa sandi. Core team mengingatkan untuk menjaga prasasandi wallet pioner agar tetap aman. Oke, jadi banyak sekali kasus ya teman-teman ya. Para sahabat-sahabat pioner kita ini, banyak yang sudah menambang 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, tetapi mereka teledor dalam melakukan transaksi ya teman-teman ya. Bahkan kadang prasasandinya diberikan kepada temannya. Nah, ini yang bahaya guys. Karena terkadang kala teman juga iseng ya teman-teman ya. Bahkan kadang teman kita juga ada yang memang berniat mencuri koin kita. Maka untuk teman-teman pioner harus berhati-hati. Dia menekankan berkali-kali agar hanya masukkan frasa sandi pada URL yang benar. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Jangan masukkan ke tempat lain. Untuk keamanan yang lebih baik, aktifkan
sidik jari atau ID wajah dompet. Nah ini guys, ini himbauan dari moderator ya teman-teman ya. Pengumuman ini sebagai upaya core team menciptakan ekosistem kripto yang aman. Selain itu menegaskan bagaimana pentingnya proses sandi sebagai satu-satunya kunci untuk mengakses wallet Pi. Pi Network mengeluarkan peringatan penting kepada para pionernya di seluruh dunia melalui sosial media seperti di Twitter resminya. Dalam unggahan tersebut, mereka menulis non-custodial Pi Wallet Reminder. Remember to keep your wallet passphrase safe. Nah ini guys, jadi harap diamankan ya teman-teman ya perasa sandi, karena memang banyak terjadi kasus koin-koin para pioner ini banyak yang raib ya. Peringatan ini menjadi salah satu fokus utama dalam upaya menjaga keamanan ekosistem kripto mereka. Mengingat bahwa Pi Network adalah proyek kripto yang terbilang baru dan ambisius, menjaga keamanan wallet passphrase adalah langkah dasar mengamankan koin yang bisa dicuri atau kehilangan akses. Sebagai informasi, Pi Network merupakan salah satu proyek kripto yang ramah pengguna, hanya tap to mint. Nah jadi kita cukup klik ya teman-teman ya. Pi Network memungkinkan pengguna untuk menambang Pi Coin dengan hanya mengklik tombol setiap 24 jam. Ini memungkinkan siapa saja, bahkan yang awam dalam dunia kripto, untuk mulai meraih manfaat dari mata uang digital ini tanpa perlu peralatan khusus atau pengetahuan teknis mahal. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, pesan dari core team adalah dijaga perasa sandi ya teman-teman ya. Jangan sampai perasa sandi kalian hilang, dan jangan kalian sembarangan bertransaksi selain di wallet Pi Network. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Ini melakukan real barter dari Pionet Indonesia dengan nilai GCP. Ini dengan nilai GCP ya? Iya, GCP. Berarti barter satu cup Aztec ini 4 kali 25. Berarti GCP itu 4. Ya, semua hari ini segitu gitu ya. Dengan ketentuan yang berapa beli berapa, yang sebagian pakai Pi, yang sebagian pakai rupiah. Oke, jadi sekarang kita lihat yang pakai koin Pi asli ya. Dan di browser ya. Oh ya kak, ini ya, ini ya Pelanding Sugihan, Mendosari. Mendosari, ya. Mendosari. Mendosari ya. Koarjo. Ini saya punya, saya kirim ya. Ya. Saya kirim dengan pembayaran konfirmasi. Sudah berhasil. Yeah, actually, I have zero cash right now. So, perfecto. Rồi, từ từ. Đó, anh bên đây mình đó. Dọn càng. Đó, vô rồi. Rồi đó. Đúng không? Rồi. Rồi, 0.3 số 0. 0.3 số 0. 0.0. Rồi, 3311.
3 3 1 1 rồi tiếp kéo lên, kéo lên đây đó. Rồi lý do làm ghi là đồng thuận hủ tiếu đi. Ok, đồng thuận rồi hủ tiếu rồi kéo nhặt rồi bấm tiếp kéo lên đúng rồi bấm gửi rồi đó xác nhận nhá. Rồi xác nhận đang quay á. Rồi bấm chưa đóng đúng rồi quay về đó đây nè rồi bấm vô đó đây chi tiết giao dịch thấy không đó gửi rồi đó ok rồi nói chung là rất là hiện đại nha. Rồi giao dịch thành công. Mình là ở huyện nào ta? Cái nhà dạ thành phố mới